sekarang tuh ya tiap hari ya kalau di mobil, kalau gua nggak denger satu lagu K-pop aja itu kayak ada yang miss gitu loh. Nggak nge-pop gitu loh gua. Iya nggak sih? Harinya kurang. Harinya itu kurang nge-pop kalau nggak dengerin K-pop. Iya. Gitu ya. Jadi harus pop pokoknya. Iya. Jadi memang K-pop ini sesuatu banget ya di dunia pop, ya kan? Jadi hari ini kita mau nontonin Savage Aespa. Aespa itu ada siapa aja? Aespa. Ayo kita lihat. Yang pasti ada si Ningning. Nah, tuh kan gue udah mulai jadi K-popper nih sebenarnya. Ningning. Ada Ningning. Ada Winter. Iya kan? Terus ada siapa lagi tuh? Dua lagi ayo. Ada Karina, ada Giselle. Ah, Giselle sama Karina. Wah, ini luar biasa keren nih mereka berempat nih. Oke, tanpa panjang lebar kita mulai aja ya. Gila, di 4K nih. 4K. Gila lagi dililit. Oh, dia jadi ratu ular. Iya, kenapa ya? Dia dari music video pertama itu Black Mamba. Banyak ular ya, Black Mamba ya. Sekarang juga ular lagi nih. Mungkin mereka mau menampilkan image ganas. Atau mungkin mereka mau menampilkan sisi sensualitas. Coba, gua cari ya, gua ya. Kenapa di tiap... Kenapa di setiap music video Aespa ada ular? Coba tanya Mbah. Sambil nonton nih kita nih. Waduh. Oh keren ya. Waduh jernih banget. Waduh. Ini gue jadi gak konsen ini. Iya kita nonton dulu aja Nil kalau itu. Wah bagus Nil. Iya ampun. Ningning ya? Ningning. Hafal kan gue. Iya. Tariannya sih luar biasa ya. Maut. Ini goyang patah-patahnya Indonesia sih kayaknya. Sorry to say nih kali ini sobat dapet. Aespa punya goyang patah-patah lebih bagus sih. Patah-patahnya Aespa sih patah-patah banget. Patah-patah. Tuh. Patah-patah. Tuh. Tok-tok gitu kan. Iya. Ala-ala rimba tapi mewah ya. Iya, ala-ala rimba tapi elit. Rimba elit. Itu yang si itu juga sepatunya kayak Indiana gitu loh. Indiana ada, Jones. Ada apa sih tuh? Rumbai. Oh. Iya. Tadi ya. Ini mereka kayak pemburu gitu kali ya, pemburu ular. Iya, ya. Kayak ini pemburu ular. Mungkin ini Savage ini ceritanya dia lagi di tengah hutan, tuh kan bawa pistol, ada M16 gitu ya. Memburu pria-pria yang seperti ular, seperti Zaldi tuh. Jadi mungkin zaman kemarin itu buaya kan. Oh, iya. Kalau sekarang ular. Mungkin di Korea itu kalau cowok yang kayak Zaldi itu disebutnya ular. Ular. Ular bludak. Ular. Jadi intinya jangan main-main sama Aespa ya, cowok-cowok. Cowok-cowok Korea khususnya karena kalau di Korea kelihatannya disebutnya ular bukan ular. Buaya ya. Iya. Itu kok ular ya kok? Bukan iya. Bukan ke sini. Ke situ ya, ke situ. Iya. Oh. Tuh kan dia berdesis. Dia berdesis. Oke sih, menurut gue sih ini MV-nya kali ini keren, luar biasa. Luar biasa. Ada faktor CGI-CGI-nya yang luar biasa keren. Dan maknanya itu ya, kejam ya. Kejam, ternyata bikin lagu itu kasih judul gampang ya. Kejam. Kejam. Langsung trending. Oh, iya. Kita kalau bikin lagu... Mungkin besok-besok judul video kita reaction kejam. Kejam gitu kan. Reaction ganas. Iya. Yeah. Gitu lucu kali ya. Brutal. Brutal. Dapet channel. Brutal. Iya. Yeah. Oh. Langsung trending kali ya. Iya. Yeah. Segitu aja ya. Crazy reaction from Dapet channel. Oh. Ya lama-lama ini kita ini mimpi pun juga mimpinya K-pop. Iya kayak kemarin gue mimpi lagi jalan sama personel Aespa. Jalan sama siapa tuh? Sama Ningning Pa Ningning. Ningning? Ningning Pa Ningning. Waduh luar biasa. Iya. Boleh ceritain sedikit mimpi lu lagi jalan gandengan tangan sama Ningning. Terus ketemu Nong-Nong. Ketemu Zaldi. Oh ketemu Zaldi. Iya. Oh terus gua lagi jalan, gua lihat nih, gua lagi mesra-mesra, tahu-tahu gua lihat ada Zaldi sama Karina. Oh sama Karina. Iya. Oh terus lagi digambar. Lah. Kekeras KDRT dong. Iya, gua akhirnya terus ini kan, apa namanya, gua samperin, Zal, kenapa Zal? Gak apa-apa tadi gua main salam-salam aja, kata Toto digampar. Oh, terus si temen yang lain, si Winter sama si itu kemana tuh ya? Ada sama Karina. Si itu Karina kan nampar Zaldi, yang temen-temennya lagi injek-injek.
Zaldi? Iya. Kasihan Zaldi ya? Antara terus, kasihan atau seneng nih Zaldi? Iya, katanya namanya mimpi Zal, bukan salah gua mimpi, kayak gitu isi mimpinya. Jadi hari ini kita mau nontonin Aespa ya, yang judulnya Savage, tapi bukan musik video yang nih sobat dapet, tapi di sini kita mau nonton kontennya dance ya, dia ngedance, tapi lebih penting lagi, dia mau ngajarin kita kamera-kamera works yang ideal buat camera para works. Content creator. Oh boleh dong, kita belajar iya, dong. Iya, kita belajar nih, okay. Si Aespa mau ngajarin kita nih. Mau Bang Roma taruh gitar dulu kalau gitu. Kasih bocoran nih ya kan. Oke. Okay. Kamera-kamera angle yang ideal ketika kita syuting inilah dunia K-pop atau dunia dance secara live gitu ya. Savage. Savage. Nah, lu perhatiin ya, kita lihat ini kamera angle-nya nih. Tuh. Permainan angle-nya cakep ya. Sinematik gitu enggak sih, kayak jauh dekat gitu. Dia ya. Main zoom in zoom out ya. Terus kalau lihat pas dia hentakin leher, kameranya main. Jadi ngikut si penonton itu tuh merasa terbawa ke dalam video dan akhirnya ikut menggerakkan seluruh anggota tubuhnya gitu. Tanpa disadari, kita terhipnotis. Iya. Tuh, lihat tuh, bisa muter ya. Iya, kayak gasing ya. Tuh, mainan tuh dari lantai tuh, gitu-gitu ya. Ini kameranya dia ada pakai kayak stir gitu iya, kok. Iya. Keren ya. Kalau dance ini pengambilan gambarnya kurang lebih... Tuh, lihat tuh. Langsung di bird eye view. Dari atas. Tembak gitu kan, keren dia banget. Dia mirip-mirip pengambilan cara ngambil gambarnya film action kok. Iya. Yeah. Wah, keren ya. Tuh. Keren sih, keren. Dia bisa mainnya tuh, angle-nya tuh jadi kayak menyeluruh gitu, 360 derajat gitu kayak Sar kata ya. Tapi peralatannya pro sih itu. Iya, tuh, set gitu kan. Zigzag. Waduh, gila. Gua begitu-begitu aja kali bahu gua langsung pada kesemutan ya. Perlu berenang. Perlu olahraga. Kok Peter mau berenang? Iya. Mau sih, mau mulai berenang ah. Cakep mereka ini. Kenapa ya? Bening-bening gitu loh mukanya. Ya, peralatan. Itu laler aja meleset itu. Nyamuk mau ngigit, anjir gak ada pori-pori katanya. Iya, cari lubang kagak dapet ya. Lubang pori-porinya kagak ada. Iya. Wah gila sih, kamera, permainan kameranya sih luar biasa ya. Tapi ini bukan dari kamera doang kok. Memang si ininya juga yang di-shootnya emang indah. Iya, tuh. Dia si kameramennya bisa mengeksploitasi keindahan Aespa beserta gerakan-gerakan tubuhnya yang menggairahkan. Kejam. Savage itu artinya kejam. Kevin Jambi. Ini ternyata Kevin Jambi ini dikangenin sama Aespa. Tampilin mukanya kejam. Kevin Jambi sudah berpulang, guys. Ke kampung halaman. Ke Jambi dia. Keja, mampir-mampir lagi dong sini. Kita nge-reaction bareng lagi Aespa Savage. Iya, benar-benar. Karena Savage itu artinya nama lu, Jam. Kejam. Kevin Jambret. Lo sih harus datang Jam. Harus datang. Iya. Kesimpulan buat gua, camera work keren banget ya. Di sini kita bisa belajar angle-angle permainan angle. Jadi kalau kita besok-besok dapet channel mau ngedance, kita bisa tuh videographer kita. Zaldi. Kan kita sudah ada alat ya sebenarnya kan. Dimainin tuh. Okay. Iya, jadi gimana kalau menurut lo Neil? Menurut gue sih, Aespa ini selain mereka cantik, berbakat, mereka juga... Meroket. Dan mereka tidak pelit ilmu kok. Tahu gak apa yang kita mau reaction? Apa tuh pak? Aespa. Aespa lagi men. Aespa. Karina is my waifu. Karina is Zaldi's waifu. Bruh. Yeah?
Nah, tapi kerennya di sini kita bukan nonton music videonya atau apa, ini agak berbeda nih. Tapi kita mau nonton dance-nya. Ush, itu tapi dia. Tapi dance version dalam tema Squid Game. Lu udah nonton Squid Game belum? Masih on the way, Pak. Masih OTW ya? Iya, masih OTW. Itu Squid Game itu salah satu film di Netflix ya? Nah, itu tahu. Iya kan? Itu luar biasa loh. Booming banget, Pak. Booming banget. Dan tiap itu memang hari. Keren sih. Tiap hari dengerin Squid Game, Squid Game, Squid Game. Squid Game, ya. Iya. Dan itu, ya, itu film Korea. Tapi ya luar biasa. Keren lah, pokoknya harus wajib nonton sih. Buat yang belum nonton ya. Jangan-jangan Aespa pakai temanya Squid Game. Nah, kelihatannya begitu tuh. Wow. Kebo. Joget pakai kostumnya Squid Game. Oh, yang warna hijau itu ya, Pak? Ada hijau, ada pink. Kalau yang pink pakai topeng dia. Oh. Nah, penasaran kan gimana kalau kita langsung mulai? Check it out. Oke. Nah, buset. Pakai yang topeng ya. Oh, anjing cocok lho, Pak. Kayak mereka cocok gitu loh, Pak, makainya. Iya. Kalau gue yang pakai kayak ini, Pak, bola bowling, Pak. Bukan yang bola, itunya apa? Apa sih namanya, Pak? Yang putih. Waduh, di sini Nining cakep banget, Pak. Bagus ya. Sekarang Nining ini all about orange ya, Pak, rambutnya ya, Pak? Iya, kenapa rambutnya selalu jadi warna-warna kuning, orange gitu ya? Kayaknya memang konsepnya ya kan, Pak. Ah. Cerah. Zal, mereka pakai boots loh. Hey. Dari tadi, Pak, gue tahan, Pak. Iya. Itu kan kelemahannya kalau lihat cewek pakai boots. Boots ya? Iya, tapi harus mendukung juga ya, Pak, aset lainnya, Pak. Kirain pakai boots ya buat doang banjir. Gitu, Pak. Pakai banjir-banjir gitu. Bukan. Pengen dorong gerobak gitu kan. Langsung esong. Gak apa-apa yang sempat dapet ya. Ini kan not for kids. No, gimme now, cucu. Wah, Karina di sini rambutnya ini ya, Pak, coklat blow ya, Pak. Coklat blow. Apa sih yang ngembang itu loh, Pak? Oh iya. Kayak ginger ya, Pak? Oh ginger, ginger. Si itu leher, gerakan lehernya tuh bagus ya. Kayak tinggal copot loh. Iya, Pak. Dikit kayak lagi copot itu. Kayak boneka di mobil apa yang goyang-goyang dulu. Ini si Karina, si Winter ini ya, Pak. Rambutnya lucu ya, Pak. Korea banget, Pak. Oh ya, tipikal itu ya. Apa yang... bukan. Malah Jepang banget. Iya, kayaknya lebih cocoknya Jepang style. Iya, bob hair. Iya. Waduh. Waduh, cakep, Pak, Karina. Iya. Ini si Giselle juga. Waduh. Kayak sering olahraga itu, Pak. Iya, kelihatan ya. Iya. Hentakannya bagus gitu loh. Impact. Itu bisa patah leher, Pak. Iya. Ceplek, kakak. Langsung digipsum, Pak. Oh, dance practice. Oh. Aespa Savage Squid Game versi dance practice. Keren banget. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa keren. Gimana Zal setelah nonton Aespa Savage versi Squid Game? Makin cakep. Makin cantik ya? Iya. Apalagi pakai baju gituan, Pak. Kenapa? Karena resletingnya tinggal copotin ya? Cocok sama ini, Pak. Warnanya kan merah. Merah. Merah tuh kan kayak bloody. Savage. Savage gitu. Savage iya, banget. Cocok. Ini. Terus dengan apa namanya gerakannya yang impact-nya membuat leher gua sampai di gipsum. Ya. Yeah. Di gips. Dapet banget gitu loh, Pak. Iya. Iya, yeah, jadi memang kesimpulannya sih ya emang inovatif ya. Sampai urusan latihan dance aja dibungkus dengan tema Squid Game. Karena kan Squid Game memang lagi viral ya. Viral banget. Dan gue juga salut dengan Aespa, kalau kita bicara Aespa ya, di music video ya khususnya ya. Mereka itu juga sangat inovatif loh music videonya ya. Kita udah pernah bikin kontennya kan ya, langsung aja dicek tuh linknya ya. Luar biasa music videonya. Sangat apa ya? Kreatif ya boleh dibilangnya. Kreatif ya, apa kayak ada yang lagi hype coba gitu loh, Pak. Iya, dipadu-padanin dengan teknologi 3D-nya. Iya, sudah hype di-hypein lagi. Iya. Sudah Aespa-nya hype banget ditambah lagi Squid Game. Jadi savage. Iya. Keren dah pokoknya. Sih kepo kalau Aespa tuh pakai ini, Pak, bajunya paskibraka, Pak. Kenapa tuh? Kenapa paskibraka? Karena Indonesia banget itu loh. Oh.
Cocok aja kan pas kibaran kalau buat cewek kan cakep banget, Pak. Ya 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 benar-benar. Apa pakai seragam. Iya, lagi bendera gimi gimi nak.